Oke, bertemu lagi dengan Encik di sini. Kali ini kita akan memberikan tips atau bagaimana cara beli kopi murah di Kopi Kenangan seperti gambar di sini. Nah, seperti itu. Jadi langsung aja ikuti cara berikut ini. Yang pertama, buka Play Store kalian. Kita siapkan dulu Play Store. Nah, saya menggunakan aplikasi BlueStacks karena saya tidak bisa record menggunakan HP karena saya terbiasa menggunakan emulator. Jadi langsung aja cari di aplikasi ini adalah aplikasi Kopi Kenangan atau aplikasi mungkin baru ya di Kopi Kenangan ini untuk digunakannya, mungkin cek katalog atau bisa pesan online atau buat member, bisa di sini sih dia fungsinya. Langsung aja download Kopi Kenangan nih ya, bisa dilihat sendiri udah 100.000 orang yang download sih, 1.000 yang review, mungkin udah lama tapi baru tahu ini. Langsung aja diinstall. Nah, kita sambil install selesai. Nah, kalau udah di open, kalau udah diselesai baru dibuka. Nah, kalau sudah bisa dilihat di sini, daftarkan langsung aja pakai nomor HP kalian. Di sini saya masukin nomor HP saya yang mau saya daftarkan. Oke. Nah, seperti ini guys. Kalau udah langsung di login, dia nanti langsung memberikan PIN. Nah, PIN ini bukan kalian masukkan PIN kalian, tapi PIN ini tunggu ada notif masuk. Nah, seperti ini udah datang notif masuk, baru kita masukkan. Notifnya adalah 68. Oke, seperti ini guys. Udah, kamu berhasil login di Kopi Kenangan. Waduh. Nah, ini baru ubah PIN kita. Kalau udah masuk, udah buat PIN, terus kita masuk ke bagian pendaftaran atau daftar, langsung aja diisi ini. Nah, kalau kedua notif SMS masuk, ini ketika Anda ganti PIN nanti ada notif SMS masuk. Selanjutnya kita masukkan ke data daftar, nama kalian ya, nama saya di sini adalah Encek gitu kan, Encek Dewa gitu kan, namanya itu adalah, namanya adalah, ini adalah dibatkan adalah Encek ganteng gitu kan. Kita coba tenang. Yang paling penting di sini guys, kode referral. Kalau kalian pakai kode referral buat akun baru, nanti kalian dapat 20.000 poin atau kenangan poin. Poin kenangan atau enggak kenangan poin ya. Intinya nanti dapat 20.000. Nah, itu bisa kalian potong langsung ketika Anda beli di sana. Misal harganya ada 24. Anda gunakan apa? Poin kenangan bisa berkurang 20.000. Nah, ntar sisa bayar 4.000 aja. Nah, begitu. Nah, saya sempat beli yaitu yang menu yang besar itu harga belum 24 dan saya pakai poin hanya 20.000 sama 1.000 karena itu profil kita lengkapi. Langsung dapat 21 seperti ini notanya tadi. Ding. Nah, itu masukkan caranya adalah kodenya. Kodenya adalah AF 5157. Kalau sudah, ketik tanda selesai. Oke, selesai ini dipilih ini selesai. Diklik satu kali aja, ntar langsung masuk dapat 20.000. Cek poinnya sebelah kanan. Nah, kalau sudah selesai, nanti keluar seperti ini langsung. Pasti Anda langsung masuk ke sini dan ada tulisannya lengkapi profil dan dapatkan 1.000 kenangan poin. Ini buat kalian yang melengkapi profil kalian akan mendapat tambahan 1.000 kenangan poin. Kalau nggak usah atau nanti dulu bisa ditidak, tapi nanti bisa diisi kok. Nah, langsung dapat 20.000. Di sini kalian bisa gunakan, nah ibaratnya di menu-menu atas nih ada harga 28, 38 ini. Kalian gunakan ini bisa langsung potongan. Bisa langsung datang ke outlet atau lewat order di bawah ini. Nah, ini bisa order sini atau langsung ke outlet ya. Gitu. Jadi outlet terdekat kalian guys. Seperti itu untuk kenangan poin ini digunakan untuk kalian beli nanti scan barcode ya kan. Mau kurangi pakai poin tersisanya baru bayar gitu. Ya kan, promo ini tersedia mulai 2 promo ini berjalan sampai selesai sih. Untuk tanggalnya kurang tahu ya. Begitu. Intinya Anda masukkan referral code. Kalau Anda tidak menggunakan referral code kayaknya nggak dapat poin gitu kan. Lumayan kan pakai referral code terus kalian dapat 20.000 poin kenangan poin ya untuk kalian beli gitu. Nanti kodenya saya tulis di bawah terus atau di kanan kiri sini. Oke, sekian dan terima kasih, gunakan
kopi poin kalian untuk transaksi di Kopi Kenangan. Kapan lagi kopi ngopi murah, ya kan? Ajak teman-teman kalian biar dapat kopi murah, ya kan? Kopinya enak, harga murah, mantap. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bye-bye.